rumah terbakar. Inilah video yang diambil dari ponsel milik warga saat kebakaran terjadi di kawasan Pasar Maninjau, Nagari Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam pada Jumat malam. Sedikitnya ada 8 unit bangunan yang terbakar. 4 bangunan merupakan rumah warga, 1 unit studio foto, 1 unit toko sendal, 1 unit toko perlengkapan pancing, 1 unit konter handphone, dan 1 unit pangkalan ojek. Dalam video ini terlihat kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk dan beberapa bangunan menggunakan material kayu membuat api cepat membesar. Api kemudian dapat dipadamkan setelah beberapa jam armada damkar dari Kabupaten Agam dan Padang Pariaman berjibaku memadamkan api. Tidak ada korban jiwa pada kejadian ini, namun penyebab kebakaran dan jumlah kerugian belum dapat dipastikan. Dari perkiraan sementara, kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Bau Honda untuk anu pemadam ke mana? Pemadam bau itu ke mana? Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Tim Liputan, Garda Berita.